Oke, okay. Yamaha XMAX connected new. Kita mau pasangin bracket yang kemarin kita udah bikinin buat XMAX connected atau old yang shut. Kali ini kita bikinin yang punya M15. Jadi besinya seperti ini, bautnya udah dapet ya. Nah, ini plating atasnya. XMAX 2023 M15 original. Bahan tebal. Nggak ditutup-tutup pakai karet, tapi langsung ditutup pakai besi dilas powder coating. Bautnya L semua udah disediain. Gimana cara pasangnya? Nah, ini kita langsung bikinin. Itu Bang Asya bilang, dia nggak tahu harga lebih mahal dari box yang dia beli. Oke, pertama kita buka dulu nih bagasinya. Satu aja Pak deh, belakang doang. Nah, nanti pemasangannya di sini satu ya. Sini satu, terus shocknya kiri kanan. Shock dulu Bang, buka sebelah Bang. Iya, shock dulu. Nah, shock nih dibuka. Nanti bautnya diganti yang ini, yang panjang. Jadi bushingnya itu nih yang aslinya dilepas ya, kiri kanan. Lebih bagus juga ini dikasih double tip untuk melindungin ke body ya, takutnya goyang main. Nah ini sebelahnya juga Bang, sini Bang, gak apa-apa Bang, nah, kasih aja semua. Sebenarnya sih udah ada jarak, cuman ngejaga aja, jadi biar protek aja. Karena body plastik kena besi ya pasti plastiknya kalah. Nah, ini untuk platingnya dia dari aluminium ya, aluminium Bang ya? Aluminium. Aluminium. Udah banyak lubang-lubang buat dudukan base plate-nya. Tapi kalau nggak ada yang pas ininya sesuai keinginan ya tinggal dibor aja maunya di mana. Oke, setelah terpasang baru dikencengin semua ya. Nah, udah selesai. Tuh. Top, mantap. Belakang dia ininya lurus ya, lurus las-lasannya, nggak ada tutup-tutup pakai karet karena sudah ditutup mati pakai besi, jadi air nggak akan bisa masuk. Ini bedanya M15 dengan bracket-bracket lainnya ya, nggak perlu disumpel-sumpel dia. Baut-baut juga udah disediakan semua. Lanjut tutup lagi bagasinya untuk penyelesaian akhirnya dari samping. Oke, semoga
bermanfaat buat teman-teman semua yang beli online, jadi bisa pasang sendiri. Oke, jadi ini mau dipasang tas, taruh box, bebas. Ininya lebar, jadi kalau tas masih agak oke lah ya. Tatakannya besar. Oke, Pak De, thank you, Pak De. Ini dia hasil akhirnya. Minusnya karetnya nggak bisa dipasang lagi buat nutup ini ya. Minusnya. Nah, ini udah selesai. Tinggal mau pasang box apa ya terserah.